Okey, bercakap mengenai krisis pelarian, banyak kisah terarah di Langkawi yang dikesan sebagai lokasi transit bagi sindiket pemerdagangan manusia, terutama membabitkan pelarian Rohingya dan juga Bangladesh. Siapa sangka ia sangat mudah dicerobohi oleh kumpulan pendatang, dan wartawan kami Hilal Azmi telah pun ditugaskan untuk menelusuri laluan kemasukan pelarian merentasi sempadan negara. Kita bersama dengan Hilal. Hilal, dua persoalan yang bermain di fikiran, yang pertama sudah tentu melibatkan faktor geografi laut yang terbuka luas di Kepulauan Langkawi, dan yang kedua bagaimana melihat daripada segi faktor kawalan di sempadan negara. Ini antara dua faktor yang memainkan begitu banyak persoalan di minda kita. Bagaimana Hilal melihat kepada dua aspek ini, Hilal? Okey, baik Han. Saya berada di Langkawi kira-kira satu minggu, yang mana persoalan besar ketika saya berada di sana, dan juga itu menjadi antara persoalan besar kepada rakyat Malaysia. Kenapa Pulau Lagenda itu menjadi pilihan sebagai lokasi transit untuk sindiket pemerdagangan manusia? Dan sebelum kita sentuh berkenaan dengan persoalan ini, kita harus tahu bahawa sebelum kita cakap tentang isu penguatkuasaan, kita perlu faham bahawa cabaran geografi merupakan antara cabaran yang terbesar untuk pihak penguatkuasa menjalankan tugas. Dan laluan laut memang mudah direntas, dan ia bukanlah satu perkara yang luar biasa. Dan saya sendiri pergi menelusuri di sekitar kampung Kisap untuk melihat sendiri laluan yang digunakan oleh penyeludup pemerdagangan manusia ini. Baik, kami kini berada di betul-betul belakang Taman Nilam berdekatan dengan Kampung Kisap. Kami akan pergi menyelusuri Sungai Kisap ke muara sungai untuk melihat di mana lokasi yang didakwa sebagai lokasi paling ideal untuk membawa masuk pelarian mahupun bahan-bahan penyeludupan di Langkawi. Sungai Kisap berada dalam mukim air hangat Langkawi, memang diketahui sebagai lokasi panas. Tinjauan kami mendapati terdapat lebih 10 jeti sementara dibina di sepanjang laluan ini. Beberapa laluan baru telah dikenal pasti sebagai lokasi pendatang haram mendarat. Baik, saya kini berada di betul-betul Sungai Kisap, yang mana ini adalah lokasi dipercayai sebagai lokasi transit kepada bot yang tiba melalui sungai ini pada malam hari. Dan waktu malam, waktu hujan adalah antara waktu yang paling banyak digunakan untuk membawa masuk pelarian mahupun pendatang ke Taman Nilam. Pertemuan Sungai Kisap dengan Sungai Kilim menjadi lokasi tarikan pelancong. Suasana sekitar ini dipenuhi sampah akibat kewujudan penempatan sementara berdekatan dengan sungai. Baik, saya kini berada betul-betul di muara Sungai Kilim untuk keluar terus ke Laut Selat Melaka, yang mana kalau anda boleh lihat di hujung sana, itu adalah laluan untuk keluar ke sempadan perairan Malaysia-Thailand. Dan biasanya apabila menggunakan bot sekitar 60 kuasa kuda, jumlah masa yang hanya diperlukan untuk terus ke Thailand kira-kira 30 minit sahaja. Selain Sungai Kisap, terdapat beberapa lokasi lain turut dikenal pasti sebagai laluan mudah merentas sempadan Malaysia. Antaranya di Sungai Belanga Pecah, Sungai Kilim, Pantai Teluk Yu dan juga di Kubang Badak. Selain kedudukan yang hampir dengan negara jiran, struktur muka bumi seperti kawasan Bakau juga memudahkan persembunyian. Baik, saya juga sempat bertemu dengan salah seorang aktivis Rohingya yang bertempat di Langkawi, dan beliau ini sebenarnya antara insan yang juga pernah membantu pelarian Rohingya yang meminta bantuan beliau untuk mendapatkan bekalan makanan asas. Dan beliau ada 1001 cerita, dan ini adalah antara cerita yang beliau kongsikan berkenaan dengan laluan mudah untuk masuk ke Malaysia melalui Langkawi.
salah satu dia daripada jalan yang hangat itulah. Area yang hangat sana, belah apa Tanjung Ru kan. Dekat area situ lah. Pada orang yang tak ada pasport tu, dia akan buat satu surat tu lah. Surat border tu kan. Ramai-ramai yang tu je lah. Rasanya penguatkuasaan yang yang strict sangat tu tak ada lah. Baik, itu adalah antara kisah yang dikongsikan oleh aktivis Rohingya itu, Hans. Baik, Hilal, daripada visual yang Hilal dan juru kamera Sujin ambil di Langkawi, saya lihat ada hutan bakau, lautan yang sangat luas, selain daripada kawasan yang sangat dekat dengan Thailand, terutamanya di kawasan Satun ke atas. Ya. Dan itu sudah pasti, kita tidak nafikan, ianya adalah antara cabaran untuk pasukan penguatkuasaan untuk melakukan kawalan di sempadan negara. Namun pada masa yang sama, saya juga tertanya-tanya, Hilal, bagaimana pula daripada segi peranan yang dimainkan oleh masyarakat setempat, misalnya dalam melihat ataupun dalam membantu para pelayaran ini untuk masuk ke negara kita, Hilal? Baik, untuk bercakap tentang itu, sebenarnya pendekatan terbaik untuk krisis ini adalah sebenarnya kita hanya memberikan bantuan kemanusiaan. Sebab kita tahu mereka ini dalam keadaan terdesak dan mereka hanya perlu bantuan ataupun keperluan asas. Namun, perhubungan yang dibina itu begitu mudah sehingga menyebabkan mereka ini sanggup di apa yang boleh saya katakan sebagai cukup dilindungi oleh penduduk tempatan juga kadang-kadang. Dan saya juga melontarkan soalan yang sama kepada aktivis Rohingya Terbabit yang menetap di Langkawi. Tapi jawapannya, beliau ada berkongsikan kisah berkenaan dengan salah seorang pelarian Rohingya yang sudah pun tinggal di Malaysia. Dan itu adalah antara kisah yang akan saya teruskan dalam laporan yang disediakan esok dalam Awani 7.45. Kau ada seorang anak saudara, dia orang Myanmar lah. Dia kahwin dengan abang ipar kau. Dia tak ada pasport, tak suap anak, tak ada apa pun. Dia lepas pergi sana. Tak ada boarding pass. Tak ada. Dia tak ada apa-apa. Budak tu dia beranak kat sini disebabkan masalah apa, tak tahu. Dia tak ada apa-apa. Dia pergi sana, dia boleh lepas pergi sana. Ada kenduri kahwinnya, dia pakai mai 2-3 bot. Lalu kot jalan tu juga. Naik bot tu berapa lama? Lebih kurang sejam-sejam lebih lah. Maksudnya perjalanan tu Tanjung Ru ke Pak Bara? Pak Bara. Baik, Hans, itu adalah antara kisahnya. Dan esok, jangan lupa laporan berkenaan dengan sudut pandang orang Rohingya sendiri, kenapa mereka memilih untuk transit di Malaysia. Hans. Okey, baik. Terima kasih, Hilal Azmi, untuk laporan tersebut.